Oke, edit. Langsung edit. Oke, mencari. Udah lanjut juga. Udah muncul, Pi. Ya. Kemungkinan entah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita telah saudara Aditya Permana Almarusi. Ya, jadi saat ini saya berada langsung di pusat atau salah satu ya, salah satu udah aja kita. Oke. Atau salah satu pusat karantina kota Makassar ya. Nah, ini kalau kemarin kita kemarin. Iya, banyak. Jadi tepat ini ada saya. Jadi kita menjaga protokol kesehatan dengan cara kita menjaga jarak ya. Pak saya, sedangkan saya juga ditanya saudara Adit. Nah, Adit, kemarin kalau salah Adit sempat cerita gitu ya, kalau Adit ini sudah pindah tempat gitu, pindah tempat dari lokasi yang lain. Jadi pertama kali terpilih menjadi salah satu relawan di COVID itu, apa yang dirasakan? Saya sebagai juga ke dalam saja tuh kayak takut gitu ya, tapi ya dari second lagi gitu. Ya mungkin Adit bisa ceritakan bahwanya bagaimana Adit bisa menjadi bagian dari tahun ini sehingga kemudian Adit apa namanya ya ini ya kemarin tapi sampai 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan. Apakah Adit juga pernah merasakan sebelumnya merasakan waktu gitu? Saya ini hampir setiap hari diingatkan sama orang tua saya untuk tetap di rumah saja gitu ya. Bahkan sekarang ini sekedar instruksi dengan di rumah kalau sebesar itu sudah masuk 3 besar. Kalau kemarin itu kemudian naik menjadi orang menjadi 3 besar, bahkan bahkan provinsi dengan penduduk terbanyak kedua ya setelah Jakarta. Bahkan artinya dari segi perbandingan jumlah aja ini seakan-akan itu longgar gitu. Karena kalau mau dibandingkan itu jumlah itu lebih sedikit daripada Jawa Barat, tapi juga kasus COVID itu jauh lebih tinggi dan gak berat mungkin nanti bisa. Oh, pertanyaan yang rumit ya. Apa ya? Mungkin saya akan mengantar beberapa hal terkait dengan apa ya istilahnya perkembangan. Mungkin ya, saya memberikan sebuah itu terhadap problem ini. Ya. Sebenarnya. Problem terbesar kita dalam menangani COVID-19 ini adalah kesadaran masyarakat. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena seperti kita belajar dari masa lalu ya, dari PSBB. Kita lihat kan trennya itu tidak menurun secara signifikan pada saat PSBB itu diberlakukan. Ya, kita lihat kan di bulan April ya, terjadi dimulai PSBB. Itu tren positif itu mengalami apa istilahnya? Menanjak gitu, walaupun tidak terlalu signifikan. Mungkin tidak seperti Jakarta atau Jawa Timur atau di Pulau Jawa gitu. Tapi yang paling fokus dari apa ya persoalan ini adalah kesadaran masyarakat kita masih kurang. Ini pendapat dari salah seorang dokter mengatakan bahwa masyarakat kita sekarang itu tinggi ilmunya tapi kurang pengetahuannya.
tinggi ilmunya tapi kurang pengetahuannya. Bukan sebaliknya, tinggi pengetahuannya tapi kurang ilmunya. Ada dong. Tapi begini, maksudnya tinggi ilmunya, maksudnya kita kan tahu bahwa edukasi perihal COVID-19 ini sebenarnya masif gitu. Cuma pemahaman masyarakat untuk menerima informasi mengenai COVID-19 ini kurang. Kita bisa ambil satu contoh lah. Masker. Ya, oke. Masker itu mungkin istilahnya kita pakai lah tuh untuk saat-saat seperti ini. Tapi ada orang yang lalai gitu. Seperti orang lain juga lalai untuk memakai helm kalau keluar rumah. Alasannya karena dia pergi dekat gitu. Iya, tidak memperhitungkan keselamatan, dia tidak memperhitungkan resikonya. Pokoknya apa yang dia pakai itu semata-mata untuk semacam apa ya? Formalitas gitu istilahnya, untuk atau menghindari hukum. Seperti juga kan sekarang masker. Ya. Mungkin saya memberi sebuah apa ya pendapat bahwa masker itu mungkin samalah derajatnya dengan kita memakai helm untuk keselamatan diri, tapi bedanya ini keselamatan nyawa. Helm juga begitu. Iya. Maksudnya keselamatan apa ya sebenarnya? Keselamatan dari kecelakaan pakai helm. Kalau masker kan keselamatan dari melawan virus atau kita terhindar dari virus. Nah, itu salah satunya. Apa lagi ya? Paling pokok. Pasar. Ya. Ini saya yang mau menceritakan beberapa hal ya. Dominan menjadi peserta di karantina adalah kluster pasar. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang tidak sempat menyaksikan kita pada. Jadi yang dimaksud ini tadi adalah pasien. Agar ini tidak menurut digantikan dengan bahasa yang lebih halus ya, misalnya itu misalnya kalau pasien itu harus isolasi gitu ya. Sebenarnya juga apakah itu kan juga untuk isolasi hal karena hotel ini itu dia agak bagaimana masyarakat itu terhindar dari penyakit COVID itu terjadi. Oke, mungkin bisa di. Oke. Iya, kluster pasar ya. Mungkin ini berawal dari aktivitas masal. Kita lihat kan. Okay lah kalau kita mantau secara kasat mata ya. Pasar adalah salah satu pusat sebenarnya pusat keramaian gitu atau pusat perputaran uang. Jadi kalau kita berbicara tentang apa ya istilahnya dampak dari COVID-19 secara umum, pasar ini bisa menjadi sasaran umum gitu. Iya. Kalau kita berbicara tentang selain pasar ya, kayak tempat-tempat lain gitu, kayak mungkin tempat ibadah, mall dan sebagainya ya. Mungkin adalah protapnya yang mereka anut toh ada protokol kesehatan yang mungkin istilahnya sudah dilaksanakan. Di tempat ibadah karena itu sesuai dengan aturan dari pemerintah, Kementerian Agama dan sebagainya, di mall juga dan sebagainya, karena rata-rata di situ mereka sudah sadar secara apa istilahnya peraturan. Tapi kalau pasar agak berbeda gitu, karena kita apa istilahnya diperhadapkan pada masyarakat yang istilahnya maaf yang bukan saya merendahkan, tapi pendidikannya kurang gitu. Dan ini menjadi sebuah apa ya istilahnya? Sebuah tantangan, tantangan untuk kita sebagai tim gugus tugas secara umum dan relawan untuk bagaimana kita lebih masif untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pasar. Dan di sinilah kesempatan kita di rekreasi Duta COVID adalah bagaimana kita bisa mencetak apa ya istilahnya orang yang bisa mengedukasi masyarakat secara umum gitu istilahnya wadah penyambung lidah gitu, penyambung lidah untuk kita sebagai orang yang paham protokol kesehatan untuk
mengedukasi masyarakat umum agar setelah dia keluar dari karantina ini dia akan mengedukasi masyarakat kita lebih luas lagi. Skalanya lebih luas lagi. Oke, jadi kita sempat menyampaikan teman kita yang tahu. Jadi minatnya itu dinamakan duta itu bukan hanya orang-orang yang lulus. Jadi sudah banyak, kita sebagai warga yang terkena, kita juga tidak ada yang terlantik menjadi duta dan sebagainya. Dan kita harus menjadi gaya. Jadi sebenarnya kalau kita kekhawatiran masyarakat terhadap COVID sudah menurun. Kita lihat dulu toh, kita lihat di masyarakat. Yang mau kabur paksa jenazah. Itu juga kasus yang viral sampai apa ya istilahnya? Itu kasus nasional. Kayaknya kemarin seperti yang dilihat ada media internasional juga yang meliput hal ini. Jadi Indonesia ini sebagai dengan penduduk terbesar di dunia, otomatis pastinya ya Indonesia ini pastinya ada salah satu negara yang ada. Jadi kita lihat, dia adalah penduduk terbanyak kedua setelah Cina. Asia itu ada ya gitu. Jadi efek kemarin beberapa waktu kasusnya masuk ke Indonesia itu diperkirakan katanya Indonesia itu beberapa bulan menjadi seperti Italia, Polandia, COVID kasusnya ada di Italia sedikit kan. Nah, mungkin bisa dilanjutin. Kalau ya kita berjejak sejarah lagi ya. Kemarin kan mungkin bisa menjadi awal mulanya COVID-19 masuk di Indonesia. Sekitar itu, 12 Maret. Pada saat itu masyarakat ini sih apa ya? Sudah parno gitu. Bahkan sebelum COVID-19 itu masih Indonesia. Istilahnya, bagaimana ini COVID-19 ini? Bagaimana? Istilahnya, apa ya? Masyarakat ini sudah was-was, bahkan ya saya pernah baca apa ya, pernah nonton podcastnya Pak Anies Baswedan, katanya tuh Pak Anies itu sudah mewanti-wanti bahwasanya Indonesia akan akan juga masuk COVID-19 di Indonesia gitu, sudah diwanti-wanti memang bulan Januari, karena kan ini virus sudah didapat. Atau di sudah ditemukan itu
akhir Desember, akhir Desember. Ini ya, kan namanya COVID-19 berarti pada saat Imlek, kalau salah ya, banyak itu sudah ada ditemukan. Saat Imlek itu orang-orang itu itu bikin apa? Yang begitu dikit itu ada yang sama ada ditemukan mudik itu kan mudik itu mereka Imlek ya mereka jadi epidemi untuk mengenai itu kan mestanya kan sudah berkumpul di China dan mestanya juga ini menyebar ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya ini menjadi keril untuk apa istilahnya masyarakat ini menjadi keril untuk penyebaran virus ini. Jadi menjadi awal mulanya seperti itu toh. Kembali lagi. Indonesia awal mulanya sebenarnya sudah was-was gitu. Karena ya kita tahu kan di Wuhan beritanya itu apa ya lebih menakutkan gitu istilahnya kita nonton video yang pertama kali itu yang letak kemudian sendir-sendir biasa tiba-tiba jatuh bahkan kemarin juga di Jakarta itu tadi banyak banyak ada ini jadi garda kedua ya garda ya. Mungkin di Jakarta itu tiba-tiba langsung jatuh. Kalau kita lihat ini epilepsi apa gimana ya gitu ya jatuhnya ya kalau nggak mau banyak corona gitu kan seperti itu dia mungkin bisa diceritakan. Oke. Berita itu sebenarnya apa ya agak simpang siur sebenarnya ya mungkin kalau kita runut lagi ada beberapa orang ya yang jatuh tanpa sebab. Baru dikiranya itu kena corona padahal sebenarnya itu mungkin karena kelelahan atau kayak kelaparan. Pernah di daerah Makassar kayaknya itu ada salah satu tukang beca yang dikiranya ini corona padahal sebenarnya dia kelaparan karena kurang job. Pada saat itu kan lagi di PSBB kayaknya. Iya, PSBB. PSBB pun pada saat kemarin sudah muat-muat aja itu ekonomis dan dari tiba-tiba kalau jadi gitu gitu sebenarnya yang paling kacau itu pada saat masa PSBB katakan orang di rumah saja gitu orang di rumah saja bantuan sosial banyak yang tidak tepat sasaran gitu kita mungkin bisa kita lihat di media itu namanya bantuan sosial ini banyak yang aspeknya tidak yang tidak tadi di Jakarta itu ada anggota dewan DKI itu justru dapat namanya di daftar penerima bantuan ini hanya masalah jadi orang di sedia aja gitu orang tidak bisa mencari pemerintah tidak mampu pemerintah tidak mampu kayak gitu ya pasti setengah-setengah bahkan hari ini sudah ada karena ini kan kalau nggak salah sebanyak 600.000 itu sampai bulan apa kalau nggak salah kan ya sebulan itu ada pilihan kalau akan dipakai sampai bulan Desember. Nah, yang jadi persoalan ini saya masyarakat kita sendiri saya kira di bidang kemasyarakatan ya daerah di mana itu menjadi wilayah binaan saya nih. Dia mengatakan emang diperpanjang, tapi dipotong setengahnya. Dari yang seharusnya menjadi 300 ribu yang saya ingin tahu benar-benar tidak begitu kan jangan sampai ini masyarakat itu yang dibuat masyarakat yang dibuat kalau kita bilang kita anggap itu kita cukup begitu
itu satu kata cukup kalau orangnya memang listrik sekarang satu tagihan tiba-tiba gitu. Nah, memang artinya bilang kita ini dibilang berpikir juga enggak, gitu. Nah, ini tiba-tiba dibilangkan. Kita juga kalau kita tanya, tapi itu pengulangan juga banyak. Nah, ini sebenarnya kita ini sebenarnya berada dalam kondisi dilema. Betul-betul dilema. Situasi kita ini sedang berada dalam situasi kesehatan. Itu kan, tapi sisi lain juga ada ancaman kesehatan. Nah, ini oke, untuk diri kita bagi kita. Terus sudah menang kebanyakan hal terkait dengan ini sebenarnya virus corona ini tidak hanya apa ya mengancam kesehatan, ada banyak aspek sebenarnya. Oke, ekonomi itu yang paling paling pokok juga. Saya mencerita sedikit tentang peserta. Rata-rata peserta dia adalah penjual atau pedagang. Mereka apa ya istilahnya? Karena kan sudah berkali-kali mereka disep dan hasilnya tetap positif. Tapi persoalannya mereka itu kayak, aduh, bagaimana nanti nih? Tangku, apa mau bayar? Bagaimana ini penghasilan? Cukupkan kebutuhan kita. Kata-kata seperti itu timbul gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Saya mau jujur ya. Sebenarnya negara kita ini kayak main-main gitu. Negara kita terhadap main-main terhadap persoalan ini. Pandemi ini sebenarnya apa ya? Ibaratnya kita kita berperang. Tapi senjatanya pun tidak ada gitu. Mungkin bisa diikat cuma dipakai headsetnya soalnya udah buka. Enggak ya? Soalnya nih ada yang ya katanya suaranya jadi double. Karena dekat. Soalnya double betul enggak? Iya betul. Iya. Karena kita mungkin agak sedikit menjaga jarak. Kita berasa agak sedikit jaga jarak enggak ya? Itu. Soalnya double ya? Double ya. Oke. Kita menjaga jarak lebih jauh atau gimana? Agar kayaknya karena kayaknya suara yang terlalu dekat ya ini, oke. Kita sedikit menjaga jarak aja supaya ini. Ya. Soalnya enggak. Terlalu. Kita dilanjutkan di. Oke. Ekonomi itu yang paling pokok ya. Saya lupa apa misalnya. Ini. Pandemi ini sebenarnya ancaman ini double gitu. Karena masyarakat rugi, berklasa juga rugi. Semua orang rugi sebenarnya. Ya, karena ini apa yang mengancam struktur masyarakat kita gitu, menghancurkan tatanan sosial kita. Ini saya ada salah satu apa istilahnya? Itu buku psikologi ya. Ini buku filsafat, tapi pembahasannya tentang COVID-19 dan bagaimana struktur masyarakat ini akan berubah ketika pandemi ini tidak apa itu tidak ditanggulangi secara maksimal. Persoalan yang paling pokok di sini adalah beberapa orang ini terkadang-kadang terhadap bagaimana mereka saling membantu, saling bergotong royong atau saling apa istilahnya? Saling menunggu apa ya? Menanggulangi satu sama lain terhadap COVID-19 ini. Istilahnya kita lihat tuh bagaimana kejahatan merajalela, bagaimana kasus-kasus apa istilahnya yang persoalannya remit-remit tapi ini berdampak signifikan terhadap tatanan sosial masyarakat pada saat pandemi ini. Saya katakan di bahasan Adit,
penanganan secara maksimal. Oke, penanganan yang secara maksimal itu seperti apa yang menurut Adit? Apakah menurut Adit pemerintah itu atau mungkin masyarakat ya? Karena memang corona ini kan penanganannya itu dibutuhkan sebuah sinergi gitu kan. Menurut Adit, pemerintah sudah maksimalkah, masyarakat sudah maksimalkah, atau di salah satu maksimal gitu, Dit? Mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan Adit itu tentang penanganan secara maksimal itu. Oke, ini menjadi stimula kamu untuk kita ya, masyarakat Indonesia terhadap persoalan ini. Di satu sisi, apa ya, kalau kita lihat tren apa ya, jumlah positif, ini malah meningkat signifikan. Bahkan kemarin itu menembus 1,000 gitu. Dan sisi lain juga adalah... tembus 1,030 kalau nggak salah, emang kasar. Jumlah positif? Yang disuruh. Iya, kasar. Saya lupa waktu ya apa gitu, kalau nggak salah 1,030-an gitu, peningkatan itu peningkatan tertinggi di Sulawesi Selatan. Jadi sekarang saya soalnya sudah gitu. Adit, selaku bagian dari tim ini, itu masih sering update nggak tentang perkembangan jumlah kasusnya? Karena saya sekarang itu semenjak dan Ramadan kemarin saya tak tahu apa ya itu tuh saya sudah tidak mau lagi update tentang corona ya, Indonesia terserah lah maunya kayak gimana gitu. Indonesia terserah, hashtag Indonesia terserah ya, dengan lihat kita bagaimana bandar itu budak itu harus ya gitu ya. Konsep sebelumnya Adit biasa melihat atau teman-teman biasa melihat, kalau saya itu sering ya, setiap kali jam 5 lewat, itu saya selalu update gitu, saya selalu update tentang jumlah kasus, tapi sekarang saya fokus deh, Indonesia terserah, itu maunya gimana, aja. Tunggu apa ya, tunggu dilematis sekian kita ya. Oke, apa ya, saya speech sebenarnya kalau kita berbicara tentang perkembangan terkini, saya merasa bahwa, ini sebenarnya betul-betul maksimal atau gimana gitu? Ada masih menjadi tanda tanya ya? Iya, tanda tanya besar gitu. Mungkin dari si pemerintah itu kan punya tanggung jawab tertinggi itu sebenarnya ada di pemerintah ya. Ada itu juga tentang ini. Tanggung jawab terbesar itu bukan hanya pemerintah, masyarakat juga. Betul-betul keduanya ini saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Ya, jadi iya, kita ada sebuah prinsip gitu, prinsip yaitu takaful gitu. Jadi takaful itu adalah saling menguntungkan gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Mungkin dari ya dari pemerintah itu yang kurang maksimal untuk tadi, kemudian dari masyarakat juga. Tapi kayaknya kalau masyarakat itu sudah cukup juga, kita lihat gimana. Iya. Realitasnya sudah berbicara gitu. Okay. Kita lihat realitas saja kan. Harus kita akui, masyarakat kita dalam penanganan corona itu sendiri belum maksimal gitu. Sebelum dari sisi pemerintah dulu gitu. Apa yang belum maksimal. Oke. Saya mengkhususkan untuk Makassar. Oke, okay, ya. Berarti teman-teman yang tinggal di Sulsel khusus Makassar ini mungkin bisa menyimak ya. Jadi ini bahasanya khusus untuk Kota Makassar. Mungkin bisa diceritakan gitu. Makassar. Kita pernah mendengar bahwa Wali Kota Makassar ya, PJ Wali Kota Makassar itu akan berencana menerapkan new normal. Tapi ditolak. Alasannya karena trennya itu tidak menurun, tidak melandai gitu. Melandai, ya justru. Tingkat 3 besar ya. Tapi persoalannya kan PSBB sudah dihapus. Sudah dicabut gitu. Misalnya. Jadi saya bertanya-tanya juga, apa yang seharusnya kita harus aplikasikan untuk menanggulangi persoalan ini? Maksudnya kita ini bimbang untuk bagaimana kita menerapkan secara total penanggulangan COVID-19. Oke lah, kalau kita berbicara tentang strategi ini, toh. Dekreasi data kopi ini sebenarnya strategi yang cukup bagus dengan pertimbangan adalah
kita selain juga kita mengurangi jumlah positif, juga kita mencetak, seperti saya katakan, dan mencetak duta-duta yang akan menyosialisasikan terhadap bagaimana kita menghadapi atau menanggulangi COVID-19 ini. Nah, karena kan kita lihat stigma masyarakat itu sebenarnya agak barbar gitu ya. Apalagi ada beberapa titik di kota-kota saya yang kalau misalkan kita lihat memang tujuannya mereka itu menolak tes gitu kan, caranya itu barbar sekali gitu. Mengumpat dia membuat besar besaran mungkin ini itu mengumpat empat medis, empat tenaga itu petugas-petugas yang tugas dalam penanganan COVID-19 itu ya itu sakit. Tuan di Kota Makassar itu yang saya maksud itu di Makassar aja ya. Ya itu. Itu ya maksudnya apa ya? Masyarakat juga mendapatkan fitnah yang luar biasa terhadap ini gitu. Karena ya masyarakat beranggapan bahwa ini adalah permainan ekonomi lah, permainan politik lah. Ya itu. Ya pokoknya hal-hal yang dia dengan tanda kutip diberikan lahan bisnis, tapi tetap sembako. Bisnis gak mau, sembako mau. Otak itu gimana gitu? Ya, oke, mungkin alasan mereka adalah karena kan ini kan sebenarnya rekreasi di Tokopedia ini kan sebenarnya sudah masyarakat tahu toh, bahwa masyarakat tahu bahwa ini adalah tempat karantina gitu, tempat karantina di mana mereka selama beberapa hari akan dikarantina dan diperiksa kembali, kalau misalnya sudah negatif akan dipulangkan, kalau positif lagi akan ditambah harinya. Kembali lagi Pak tentang rekreasi gitu kan, kalau rekreasi kan ya hanya itu adalah sebagai sebuah hiburan gitu, artinya masyarakat yang dalam tanda kutip itu sok tahu, yang sok kuat menghadapi mengabaikan berbagai macam protokol kesehatan, apakah mereka ini dibolehkan berkunjung ke sini membersamai orang-orang yang telah kena COVID itu, dibolehkan tidak gitu? Ada waktunya. Kita punya waktu menjenguk. Saya membuka waktu menjenguk itu adalah jam 8 malam. Alasannya karena kalau siang kan agak sibuk gitu. Kita juga mengurus peserta di lantai lain. Nah, di sini kita juga sebenarnya apa ya, berupaya untuk bagaimana masyarakat di, apa ya, masyarakat peserta ya. Oke, berarti setelah ini saya diwakilkan tidak di, untuk bertemu dengan Eka. Sebenarnya ini privasi sebenarnya. Ya, karena ini apa ya, ini lebih kenyamanannya peserta, supaya peserta ini tidak tertekan atau tidak terstigma. Jadi untuk mungkin ingin merasakan gitu, sebenarnya boleh ya, sebenarnya boleh ya. Tujuan dari si Duta COVID ini adalah agar imun dari peserta itu tidak menurun, sehingga tahun itu tidak boleh gitu untuk bertemu dengan mereka, tidak boleh. Tapi kalau misalkan keluar, boleh ya? Boleh. Yang boleh keluar, tapi bukan tidak bisa. Ya, sesuatu gitu. Nah, ini memang di hotel tempat rekreasi COVID bukan itu berada, tapi sampai di lantai mana mereka ditempatkan. Saya saat ini ada di lantai 2 gitu ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan tuh. Oke. Saya lupa lagi. Ya, berbicara tentang strategi ya. Ini juga adalah salah satu strategi bagaimana kita menanggulanginya. Sebenarnya saya punya semacam apa ya istilahnya? Masukan untuk pemerintah kita terhadap pandemi ini. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana aplikasinya secara masif gitu. Ya kita tahu lah masyarakat kita kan ada yang pendidikannya tinggi, ada yang kurang gitu. Jadi sadar selama
pandemi ada, termasuk juga mungkin akhir-akhir ini yang viral itu yang segala ya. Di sini saya sadar bahwasanya pendidikan itu penting gitu. Karena memang apa ya? Yang kita kuliah gitu ya. Banyak orang berilmu tapi pengetahuan kurang. Iya. Atau dan tahu. Nah, yang diterapkan tadi misalnya pendidikan itu kurang. Jadi sebenarnya saya mau bilang, kalau kamu tidak tahu apa-apa, kan kamu hanya mendapatkan informasi diam. Jadi itu juga tidak berapa bicara justru menjadi beban gitu kan, itu menjadi bencana gitu kan, itu bencana ketika kita bicara diam saja deh. Ya, karena harusnya masalah apa ya? Pemerintah kan sebagai pihak terkait atau pihak yang mempunyai andil besar dalam struktur masyarakat itu memang harus masif juga dalam menyebarkan edukasi, menyebarkan pesan-pesan mengenai COVID-19 ini. Nah, tapi persoalannya adalah ya mungkin kerja-kerja kita ini sebenarnya apa ya istilahnya, kurang disiplin gitu. Nah, kurang disiplin ya, mungkin alasannya karena